Panjangkan umur, sehatkan badan, dan mudah-mudahan kita semua dengan berkat anak cucu Rasulullah semuanya, kita mudah-mudahan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Juga yang ulun muliakan para tuan-tuan guru, alim-alim ulama yang ada di kampung sini atau dimanapun berada, mudah-mudahan guru-guru kita semua, semuanya ada guru Husaini, guru banyak guru di sini yang ulun kreatif tahu juga, okay. Mudah-mudahan sidin-sidin panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan berkat sidin kita juga masuk surga. Juga yang ulun muliakan bapak yang mewakili daripada bupati, nggih. Hidin lah. Dahan kawin lagi. Juga bapak Dangdim, Dandim nggih. Bapak wakil mewakili Kapolres. Nggih. Dan seluruh panitia-panitia yang susah payah menunggu-nunggu datangkah kada. Ulun juga bingung sampaikah kada. Akhirnya sampai, alhamdulillah. Berkat doa buyan bertahan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Juga yang ulun muliakan para undangan, hadirin hadirat, seluruh jamaah yang ada di sini dan dimanapun berada, termasuk yang ada streaming. Baik yang ada di Amerika Serikat. Mudah-mudahan kita dapat rahmat berataan. Punya ngerti ya orang Amerika. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur. Pada malam ini kita dikumpulkan Allah Ta'ala di tempat ini. Di dalam langgar, apa ngarannya tadi? Nurul Fajri. Kita akan acara yaitu Isra dan Mi'raj. Perayaan Isra dan Mi'raj yang terjadi pada junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekaligus haul daripada salah satu wali min auliyaillah yaitu Alimul Fadil Arif Billah Al-Qutub Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau dilakap dengan guru sekumpul. Mudah-mudahan kita semua berkat orang-orang soleh, khususnya yang kita haul, dan lebihnya lagi karena ikutan daripada guru sekumpul. Idolanya guru sekumpul adalah Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah dunia wal akhirah. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Kemudian saya sambung kembali. Salawat dan salam tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita pada saat ini merayakan hari Isra Mi'raj beliau. Ini adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad. Sebab cinta lawan Nabi hukumnya wajib. Jangankan lawan Nabi, hubbus solehin wajibun. Mencintai orang soleh hukumnya wajib. Apalagi Sayyidus Solehin, Sayyiduna Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ulun tadi kada ingat dan kada tahu, kada terbuka juga jadwal. Sekalinya malam ini, malam pertama Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Tadi uyuh awak, uyuh artinya uyuh, ujar gitu lapah. Nah, tapi mendengar Isra Mi'raj timbul semangat 45. Wah. Semangat Bibai. Kenapa? Karena membicarakan masalah begitulah kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ujar panitia dari itu. Merupakan Isra Mi'raj ini adalah oleh-olehnya adalah sembahyang lima waktu. Jadi orang yang melaksanakan sembahyang mestinya jangan lupa lawan yang membawa sembahyang itu.
karena sembahyang itu hadiah dari Allah melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kita asik dengan sembahyang itu kan hadiah. Coba kalau kita dihadiahi orang, apakah sepeda motor kah, duit kah, apakah, pasti himo kada. Nah, dia hendak membeli cincin, cincinnya pulang apa yakut atau anu jamrut, himo kada. Himong bebe, apalagi dihadiah orang seorang istri malas maginnya. Pendeknya himong banget. Pendeknya hari-hari dicium gitu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam menakib diceritakan inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika dibacakan menakib wali, maka rahmat Tuhan itu akan turun. Kalau kita membaca menakib wali, rahmat Tuhan pasti turun. Tanzilur rahmat. Terus-terusan rahmat Tuhan itu turun kepada orang yang membaca menakib dan yang mendengarkan dan hadir di tempat ini. Nah, sekarang kalau kita membaca maulid Nabi, membaca manakib Rasulullah, manakibul kubra, itu bukan lagi turun rahmat, tetapi ini di dalam wujud rahmat sendiri, diliputi oleh rahmat Allah. Jadi kan lagi sudah di dalam rahmat. Karena wali-wali itu berataan kada lepas daripada Sayyidina Muhammad. Ta'aluknya kuat hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halo, halo. Udah kayak orang kelahian tuh, tuan bini. Nah ini, jadi kalau membaca menakib wali, rahmat Tuhan turun, apalagi membaca menakib penghulu wali. Nabi Muhammad itu penghulu, bahkan bukan itu, bahkan penghulu seluruh dan rasul. Dan bahkan bukan itu aja, penghulu alam semesta. Makanya kita Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna, sempurna dalam bahasa Inggris best of the best. Bujur lah Pak Bupati. Nah, ini ulun luar biasa pian, syukur alhamdulillah di kampung Amuntai ini. Kota Amuntai ini alhamdulillah ini umat bubuhan pencinta Nabi luar biasa di sini. Dan Kalimantan ulun gin cinta anu paham di Nabi itu gara-gara orang Kalimantan Selatannya juga. Karena belajar dari gurunya orang Banjar juga. Nah, termasuk bebini banyak, gurunya Banjar juga. Nah, cuma kita kedua nih masih. Kenapa? Masih ada tantangan di belakang saya ini. Siapa yang menentang? Dijajah orang masih. Siapa? Bini sendiri yang menjajah itu. Pian, sikung bini lah Pak Pote, sikung lah. Berarti kena jajah aja pian. Penjajahan harus dihapuskan. Bini menjajah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah. Isra Mi'raj salah satu daripada manakib Nabi nang ditulis, nang dibicarakan Allah, nang jo orang wahin itu di implementasi ke apa ngarep itu menyambat kalinya guru aja kali paham dulu lah. Lain Superman bang, anu nang. Nang diandak di Quran tuh lah, di apa jurang wahin itu pen apa hasilnya dapat tuh beb, dapat tuh masa kata tahu pengen jadi bupati. Nang di andak di Quran tuh apa? Nang dikisahkan di situ. Ada ngale-ngale. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Siapa yang mengesah? Aku gitu Tuhan mengesahkan. Allah taala mengesahkan tapi liwat muntung Nabi juga. Itu yang mengesah Allah taala. Tuhan memadahkan lawan kita liwat muntung Nabi juga. Nang dikesahkan kisah nabinya itu juga. Hebat kada Nabi Muhammad? Siapa nama hebatakan? Allah nama hebatakan. Jadi kalau Allah menghebatakan Nabi, kita mau ada
Ya kan biasa-biasa, pang tempeleng karena. Bujuk ada polisi, bujuk ada. Iya kalau. Eh, Allah Ta'ala kayak bapak hebat dan kan orang hebat dipadahkan kita hebat sariki orang dasar hebat ulun nih hebat kada belum tentu. Kenapa kada hebat? Ay, masih halus masih. Anu biasa bini anu menggandang teh wae. Kalau Allah Ta'ala sudah mengesahkan di Quran, bakibat sudah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi لا حوله بنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيو جل بيننا siapakah tu jadi ejar aku dakah. Kalimatnya gini dibawa dengan kalimat subhana, tasbih, tanzih, maha suci Allah. Alladhi subhana alladhi asra. Nah kalimatnya itu fi'il madhi. Kalau lagu nafiahnya itu muta'addi asalnya itulah asra. Bujur aja kata gunakan salah. Belum dipaham juga nama sarapian. Namun bibinian paham benar. Asra bi'abdihi. Ay usriyabi Allah yang telah menjalankan berarti Nabi pada hakikatnya tidak berkaitan dengan sendirinya akan tetapi dijalankan oleh Allah. Hon hebatnya Nabi Muhammad mulai Allah menciptakan Nabi Muhammad tidak pernah Nabi bekerja sendirian kecuali ma'allah kecuali beserta Allah. Inilah hebatnya Rasulullah. Makanya Nabi tidak pernah keluar daripada salah, keluar daripada bujur. Kayak apa tuh lah Nabi Muhammad tuh kada pernah salah mintul mengalih kata-katanya kada bersalah minta supaya nyaman maksum terpelihara terus wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucap wahyu bukan sekedar ucapan aja, gerak dan gerik. Ayo, ini kenapa? Gerak gerik. Dari Allah. Nah, ayo. Jadi kada pernah sedikit pun keluar daripada hadrat Allah. Senantiasa di dalam hadrat Allah. Itu bukan mulai kita asal aja kayak itu kada. Ketika diciptakan Allah langsung ma Allah. Kan ini yang Nabi kita ini kada sama lawan kita itu. Mun kita ini kan mbah lahir tuh, ayo sidin lahir. Nah, pernah dibaca. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratau wa asila. Mun kita apa yang dibaca? Begitu lahir, wak 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 menangis. Tapi normal kita nih, bebolang, betapi, bebaju, berselawar, wah ini. Mun lagi kekanakan lahir, bertelanjang bulat. Ayo di sini ada yang lahir, ada bertelanjang. Semua bertelanjang. Nah, puloy-puloyin, antoy-antoy. Hanya raja yang berselawar nih. 50 tahunan aja, hanya berselawar nenek. Ujung ada. Mun ada yang berselawar, ada lahir. Bibinian tuh, lahir, bertelanjang juga. Ya laki-laki tuh betulan. Ya kan? Rasulullah langsung kada dan berpakaian sini luar biasa. Mana dibaca subhanallah, Allah akbar kabira walhamdulillah katsira
wa subhanallahi bukratau wa asila. Nah ini basyarun lakal basyar. Ali mengatakan hatta barzafi alami syahadah basyaran lakal basyar. Zahir di alam semesta menjadi manusia, tapi bukan manusia seperti sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi Nabi di Isra di Mi'rajkan. Kemana? Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Han dijalankan padahal Masjidil Haram lawan Masjidil Aqsa itu jauh. Bahari itu jauh benar. Karena bahari itu kada dapat. Pesawat kada ada juga, helikopter kada ada, jukung aja kada ada bahari. Setengah hari mencari jukung, ngapain bahari kada ada. Pakai unta, nah bawa unta. Kalau kada hilap tuh 2 bulan kan di jalan hanya sampai orang namanya jalan ni. Ayo, tapi lakas, lailan 1 umat aja, kada lawas. Kenapa? Karena Tuhan berkata Allah. Ini Nabi tuh orangnya lawan Tuhan karam kada bampihan. Han, orang taraki lawan Tuhan, hati sini taraki, awak sini bergaul lawan kita. Cuma hati lawan Tuhan. Maknanya mata Rasulullah guring, akan tetapi hati Rasulullah tidak guring sama sekali. Ainahu yana wa qalbuhu lam yanam. Nah, Nek. Masalah ini. 2 mat tidur, tapi hati Rasulullah kada pernah buruk, kada pernah guring. Kayapa hendak guring bepai? Amun nang dilihat rami, nang di hati rami, coba pian kalau orang rami hati mulai guring. Malam pertama kawin pembupati ai. Kira kalau orang kawin malam pertama tuh mulai hati guring. Kada mau, mata aja nang kaya itu nang pajam, tapi kada guring. Bepajam mata, tapi hati kada guring. Kenapa? Karena hati ini berbicara dengan secara seksama dengan waktu singkat-singkatnya. Ujar hati ucap. Malam pertama tuh pendeknya hayalan bertambah hayalan, tapi hayalan yang terjadi itu karena di higa sudah ada Siti, tadi sudah ada, tinggal mengacak aja lagi nah. Ayo ini hati kada guring sama orang rame. Rasulullah hati kada pernah tidur. Kenapa? Karena keramian lawan wujud Allah. Keramian. Amun kita kan kermian. Tahu lah Bupati kermian, bekermi. Setu. Akhirnya. Nah, ini bagus nih. Tambahi lagi. Rami, ya mantap. Keramian lawan Tuhan. Keramian lawan Tuhan, ya orang rami mulai guring. Maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bertampai lawan Nabi Muhammad. Bertampai nak ya Pak, mau bertampai. Bertampai. Kalau tak dinding lagi Nabi Muhammad lawan Tuhan, bertampai. Mau Nabi tahu Nabi Musa ikam? Gimana kan tahu? Nabi Musa itu bepe minta lawan Tuhan supaya melihat wujud Allah itu Nabi Musa. Padahal Nabi itu Nabi dan Rasul. Makam sidin itu luar biasa, Nabi dan Rasul. Termasuk ulul azmi lagi. Tapi mau jadi kayu tiri mengantuk mata ini. Tapi Nabi Musa ini kada pernah melihat Tuhan secara piece to piece. Bujur aja kah pembote? Nah, bujur terus presiden. Padahal.
Nabi Musa, "Ya Allah, lihatakan ulun lawan wujud pian." "Qala lan tarani." "Hei Musa, ikam selamanya tidak bisa melihat aku. You tidak bisa melihat I selamanya." "Wujud tidak kau, Pate?" Ulun kada pernah melihat itu lantaroni orang naho tuh ujar orang alih naho. Katanya ujar juga, ujar habar juga, kada belajar bihimat juga. Lan itu masuk ke ilmu dari lidawam, liistimur, selamanya kada pernah melihat aku ikam Musa. Memang kada kawa Nabi Musa melihat Tuhan. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu lil. Itu jadi cari lagi sudah. Mungkin kita di sini paham belajar ini pondok berataan, ini orang alim berataan, ini orang soleh berataan. Nah, mudah-mudahan berkat pian ini jadi soleh juga doakan berataan. Kadang gampang ada Habib pulang sama cucu Nabi, alhamdulillah barakah malam ini kita. Hal ayo. Kada kau melihat Nabi Musa. Nabi Musa kada kau melihat. Kada kau melihat Nabi Musa. Ujian Nabi Musa. Rupanya Nabi Musa ini waktu Sidin itu jatuhan lantarani ikam kada bisa melihat aku. Nabi Musa ini beundur eh. Munajatnya beundur. Model anu model ujian bahasa Inggris tuh Hawaii. Kan bahasa Inggris Hawaii pian. Permohonan kada diterima. Urang tuh melamar bibinian. Bibiniannya kada mau atau abahnya jual mahal. Kira-kira kayak apa? Nah, lo, tadi kan lagi anak berdatang kan. Wah. Imbal ditulak kurang. Nah, aja bulik ya. Wah. Lamah limbay. Nah. Nini lamah juga nah. Kenapa? Karena permohonan kada diterima. Jadi Nabi Musa ni berdiri ya, tongot seden, tongot kada wani. Cuma kada wani lawan Tuhan. Lantarani kamu Musa tidak bisa, tidak akan bisa selama-lamanya melihat aku. Menangkai itu banu eh duduk Nabi Musa. Ini mengesahkan Nabi Musa duduk. Ya kalah lah. Nah, gimana? Paham? Nah ya. Udah gitu orang soleh berataan lah. Ini calon-calon nek. Dan orang alim berataan. Karena bini banyak lah. Lah bini banyak ya. Doakan guru juga lah. Dua bini ya. Nah dua alhamdulillah. Kabul doanya pian. Pak Bupati juga dua lah. Nah tak. Begitu Nabi Musa tahu. Ano. Taungot. Tiba-tiba melihat dari Musa ada batu besar. Betulisan di situ guru we. Ujar Tuhan berpender. Wala taqrab. Wala taqrabu ma'al yatimi illa billati hiya ahsan. Ujar Tuhan, jangan ikam mendekati harta anak yatim. Kecuali harta itu dipergunakan sebagai kebaikan. Ya kah? Baikin lawan. Diurusakan, dibagusakan dah. Apa yang dimaksud dengan harta anak yatim? Hei Musa, ikam jangan mendekati harta anak yatim. Siapa yang disebut dengan anak yatim? Ternyata yang disebut dengan anak yatim yaitu yatimah. Li Abi Thalib, anak yatim yang dipelihara oleh Abi Thalib yaitu Sayyiduna Muhammad. Harta Nabi Muhammad ikam jangan sama sekali ugi Tuhan Musa memaraki. Apa yang dimaksud harta tersebut? Ternyata ijan tafsir itu dikatakan anna ru'yatullah adalah hakun li yatimi Abi Thalib. Melihat Allah secara langsung adalah hak
anak yatim, hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain kada kawa nang kaya itu. Hanya satu pi maqam zat, yaitu menempati maqam apa itu tauhidul zat, adalah Sayyiduna Muhammad. Itu aja dipakai. Kau melihat melihat Tuhan itu aja. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kamu jangan musai. Ora iso. Ora iso ning kono rek iso. Apa kata Allah? Ujar Tuhan, mun ikam handak juga masih ada juga handak. Pandur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Mun ikam handak melihat aku juga Musa. Lihati gunung Tursina itu. Bila ikam melihat gunung itu, inya kada hancur, inya kada tadangsar, inya kada melatup, kada tsunami, inya kada tasumbelit. Fasaufa tarani. Ikam bisa kena itu melihat Musa. Nabi Musa mengeker bipe ke gunung, memusahadahkan ke gunung itu bipe Musa, Nabi Musa alaihissalam. Okay, Nabi Musa. Ini sorangan lagi Nabi Musa. Padahal Nabi Musa waktu memakai memakai sandal. Sandal itu kalau dalam bahasa India capal. Capal kutahe. Bersandal. Ujar Allah Ta'ala Musa. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Pacul sandalmu itu. Lepas sandal ikam. Ikam berada di bukit nang suci. Ikam hendak melihat aku kalau Musa. Pacul sandal ikam. Nabi Musa di bumi memacul sandal. Bagaimana ini? Jadi menghadap Tuhan jangan bersandal. Sama orang sembahin di masjid dilanggar, jangan bersandal. Ini sembah yang bersandal ya Allah. Wadah kami hadapin orang mati, orang meninggal dunia. Berhubung mayat anu nang menyembahyangkan sampai kamu keluar rumah, iya nang menyembahyangkan tuh ada nang pakai kenapa nang sandal yang tinggi itu pengarannya? Sepatu apa? Sepatu bot, sembahyang loh. Ada yang berangsel, Allahu Akbar. Asa iya perasaan? Ma juta gentar, jangan baju aku. Urang boleh bersandal. Pat jejak itu, ya kau lah. Mesti ada lagi sekarang jejak itu, nah itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah Ta'ala bertajalli menampak ke gunung itu. Tuhan menampak di gunung Ibi Nuri Sayyidina Muhammad. Menampak Tuhan di gunung itu. Ja'alahu daka. Dilihat Musa gunung itu meledak. Daka meledak. Gunung itu meletup. Kalau bahasa Jawanya melatos. Bahasa Jawanya apa? Meledak. Dar berbunyi. Meledak itu gunung. Ledakannya pendengaran Musa, pangrasa Musa, pendengaran Musa. Sidin aja pernah mendengar nang itu. Hancur gunung itu melatup. Dar berbunyi. Udah ada bangun. Dar berbunyi. Urami banal di sana aja latupan nyaring-nyaring. Bunyi dar bahkan kayak itu. Nyaring bunyinya itu. Ketika Nabi Musa melihat gunung itu meledak, apa yang terjadi? Ja'alahu daka wa kharra Musa sa'iqa. Musa tersungkur. Siap Musa. Ada mengatakan mati tempat Musa. Kenapa dahsyatnya melihat gunung itu bunyinya nyaring. Han kayak apa pian? Ugat Tuhan kada kawa, kalau kada kawa kada kawa Tuhan bertajalli gitu. Tapi Sayyiduna Muhammad. Ketika berdapat Tuhan tanpa minta. Min ghairi talab.
tanpa minta sama sekali. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh, Muhammad, naik. You naik. Wah ini pantas minum panas, ini nano. You naik. Tanpa minta, kalau panggil Allah naikkan ulun melihat piring. Ndi, kada, no. Kada. Tapi Allah sendiri menyuruh, naik Muhammad, naik, naik. Han. Begitu Nabi sampai ke aras, Nabi ini kan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi Muhammad ini orang yang paling baik akhlak budi pekerti. Sidin man apa masuk ke aras itu memacul sandal. Memacul sandal sidin, memacul. Tuhan menagur uja Allah taala, Muhammad, la takhla'na 'alaika. Jangan kau pacul sandal ikam, ikam pakai sandal aja. Luar biasa Nabi Muhammad berhadap Tuhan pakai sandal. Ayo, sandal Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada alam semesta ini. Rasul kaun, di atas kaun untuk sandalnya Nabi Muhammad. Rasul kaun na'lu Muhammad. Rasul kaun na'lu Muhammad. Di atas ujung kaun, al-kaun masih wallah. Semua yang diciptakan Allah Ta'ala itu paling atas adalah sandal Nabi Muhammad. Lebih mulia daripada yang lain-lain itu. Malaikat kalah. Ayo, nabi-nabi kalah lawan sandal Nabi Muhammad. Nang kayak apa dengan bolang Nabi? Nang kayak apa dengan jubah Nabi? Nang kayak apa dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah. Hanita. Ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad luar biasa. Bah, luar biasa Nabi Muhammad. Jadi kita ini yang perlu diumpati itu Nabi Muhammad. Yang perlu digandang itu. Karena itu si jin itu Allah. Si jin itu sampai ke Allah. Jadi kita tinggal sedikit. Biar sampai ke Nabi. Tinggal sedikit aja lagi Nabi yang menyampaikan orang Tuhan. Mungkin kita menjauhin Nabi Muhammad yang ini. Apa kabar? Tangganya. Ini nah lampunya rak mati sebuting. Lampu mati padanya. Kira-kira matinya itu di situ nah. Lampunya itu mesti kita bertangga. Mungkin ada bertangga kita kecawa-kecawa kayak ini. Mulai sampai. Bini ditelanjangi mulai situ. Coba kayak gini gitu. Maka ini. Kan ini mau. Bujur kada. Mesti. Mesti. Bini di situ lah. Laki di sini. Mana lanjangi di sini. Kada mau sampai. Nah ini mau. Mesti diparaki. Nah. Pahamkah? Diparak. Nah ini jagur sekumpul bahari. Siapa nang dekat itu nang dapat. Iwak sapat, iwak gabus. Ya Allah. Makin cepat makin bagus. Makin lekas kawin makin lekas. Disariki bini. Paham ya kata-kata? Nah. Ini wasilah, wasilatul uzma. Guru sekumpul. Nah, guru sekumpul. Tanda sidin itu luar biasa. Sidin meninggal di bulan Mi'raj. Di mana Nabi Mi'raj? Di situ sidin meninggal di bulan Mi'raj. Makanya orang bilang pergi Mi'raj, ingat dengan guru sekumpul. Guru sekumpul memang mutaba'ah lawan Nabi. Mi'raj naik. Apa arti Mi'raj? Naik. Iyalah, naik kalau. Mi'raj. Naik. Nabi naik. Guru sekumpul mau umpati Nabi. Umpat naik kada? Umpat naik. Mun orang naik diumpati pasti naik juga. Kada mungkin orang orang naik. Kita mau umpati turun kada mungkin. Itu penglihat salah karanya. Mungkin kada? Ya Rafi'ashani wa daraji ya Rasulullah. Ya Rafi'ashani wa daraji ya Rafi'ashan. Orang naik derajat, naik keadaan hal kebaikan. Siapa yang kada pernah turun kebaikan? Habibul Muhammad.
guru sekumpul mengumpati itu. Mulai kekanakan sampai habis umur ittiba lawan Nabi. Kau mati, ittiba lawan Nabi. Kenapa kamu jadi mati? Aku mengumpati Nabi. Ya kan Nabi kada mati, aku kada mati juga. Itu gunanya Nabi meninggal, rahmatnya itu. Lalu kau umpatan, kenapa kamu mati? Jar? Aku mutaba'ah lawan Nabi. Sampai kamu mati diumpati, bukan hidupnya aja diumpati, matinya diumpati juga. Ya kan lula? Nah itu. Nah, mutaba'ah lawan Nabi. Naik terus naik. Oke, orang wali kada mati hidup. Wala tahsabanna ladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup. Hidup itu artinya kada mati. Kan ada orang bah mati, ranaya dah digerehi kada. Ya kada dieleng orang kada mati-mati ya sudah. Mati berita, mati macam-macam. Mati ini mati juga. Mati. Ada ini kada. Di dunia aja kada, tapi kisahnya ada terus. Ini nak guru sekumpul, coba lihat. Ini fakta dan kenyataan. Tiap tahun haul sin kada pernah kurang, bertambah terus. Dan kada pernah kita melihat lagi orang-orang di haul itu nang di jalan-jalan makan gratis. Pernah lah pian dulu-dulu. Hanya guru sekumpulnya ya. Ini dua tahun, tiga tahun. Ini seorang bilang, nih ini pun banget, banyak mana orang yang memadakan, luar biasa. Orang hendak mencari keberkahan. Ayo, itu siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa Tuhan? Sayang lu sidin. Kenapa sih? Sidin disayangi Tuhan. Karena sidin sayang lawan kekasih Allah. Sayyiduna Muhammad. Kita tunggu umpat juga berkahnya. Tunggu umpat juga kesini. Tengah jalan Bian, pagi-pagi ya kesini, makan gratis Bian. Ayo, ada lagi yang janda bagiau, sini pagi aja. Bapak aja kita, kawin, kada aja kita. Kita kada mendengar masalahnya. Itu karamat karanya. Kenapa diberi karamat? Karena sayang buat Nabi Muhammad. Jihara orang kada bampian gue. Ini haul bertambah, umat. Ini mau dikhawatirkan kita menteka Jumat tulak tuh atau teka anu bisa kada kau berjalan pian orang kebanyakan tuh ya kalau maka bila sudah masuk oleh keluar nah, tak kurang orang banyak ya Allah bila sudah masuk ngalih tak kalau kita ini sudah masuk berataan cuma jangan hendak keluar lagi dan mustahil. Mustahil kita ini bisa keluar daripada hadrat Nabi semuaan kita ini masuk di hadrat itu kada mungkin keluar cuma karena kita bakarsan nak keluar ya jadinya bubuhan nang wow nang itu nah tahu lah wow waluk nah kita kada perlu lawan Tuhan aja langsung muha aja kok nih contoh akan nah bilang pihan dah kita ini apa ngarannya nenek ini kemana aja mama pasti ngarannya tisu ini lain yang diwadak ini. Ini apa ngaranya? Tisu. Akan anak lagi tahu apa ngaranya? Tisu. Jar siapa ya, Kam? Jar Abah, Jar Kae. Ini tisu lah, tisu. Nah, tisu ini bahan bakunya apa? Apa ngaranya? Kertas ya lah. Nah ini. Dari kulit kayu. Nah, iya toh. Ini rame dibawa ke sana kayaknya ini. Belum bahari nang kayak ini juga rame. Nah. Karena berdosa tuh. Mudahan berkat ini dosa kita ampun. Jamun Tuhan pada Tuhan. Nah, nih. Apa tadi? Tisu. Iya, tisu. Ya kalau. Ini tisu. Ini, apa tadi? Tisu ah. Tisu. Nah. Tisu ini diulah Tuhan, diulah orang dari kar. Nang menjadikan kertas ini jadi tisu, di mana masuk kayak? Pabrik. Kada mungkin masuk ke dalam panci. Jadi kertas itu, asalnya kayu kalau itu lah.
kayu diolah jadi kertas. Di pabrik itu memproses kertas itu menjadi tisu. Kira-kira tisu kawalah keluar. Langsung ini ke pabrik, ditinggalnya kertas. Bisa apa kada? Bisa lah. Kawalah kira-kira tisu keluar pada kertas. Kada aja. Kada muncul. Kok kok. Iya. Makin lawas makin rame nih. Ini kakak ini perlu dibawa pendiri perlu, soalnya ini orang kada berusaha jadi nyaman kita. Menang Tuhan juga kakak itu bah mau kita. Ujung-ujungan kawet aja nayam dah. Ini nak tisu kada mau ini kada kawainya langsung hendak langsung ke pabrik kada. Karena nang jadi tisu tukar. Kawalah kira-kira tisu keluar pada kertas. Kada kawa kaitu juga kita ni kada kawa keluar daripada Sayyiduna Muhammad. Hendak langsung wan Tuhan, ke mana mak anak Ali Muhammad nak bongol betul itu orang. Betul kan Pak? Bukit. Ayo, siapa nang bisa memandahkan kita ni lepas pada Nabi? Kada ada samuan. Nih nah, guru sekumpul, orangnya pintar benar. Sijin kada pernah misai Nabi. Kenapa dari Nabi ini? Karena nang menyampaikan lawan Tuhan. Kena kau langsung bang. Wadul bulut min abu abiha. Kalau mau masuk rumah, pasti lewat pintu. Apa itu pintu? Lawang. Kisah ini nih jawabnya. Makin dibebulikan makin asik. Mun-muntung kada belawang nyaman lah. Nah. Kalau masuk. Lawangnya dibuka. Nah dibuka. Mun dibuka lalu kelihatan. Lalu tak bilak tak jalak. Han. Nah ya. Nah. Bupati, aku kada hendak jalan selawat. Aku langsung kepada Allah. Aku jalan zikir aja. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Khusyuk benar, bagus. Disuruh beristighfar. Disuruh kita, Nabi menyuruh kita paling kada 100 sehari. 70 atau 100 minimal. Itu Nabi nak ada berdosa beristighfar. Kita ini banyak yang minta ampun loh Tuhan. Banyak-banyak dosa sudah ada kehitungan lagi. Astagfirullah. Rabbal baraya. Bagus sudah. Aku istighfar aja. Ada aku nak. Aku langsung istighfar loh Tuhan. Ikam jaku istighfar itu keluar di muntung. Siapa istighfar? Istighfar itu keluar di muntungnya Sayyiduna Muhammad. Kenapa ya Tuhan di Quran? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wastaghfir li dambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Allah menyuruh beristighfar. Di muntung siapa keluar perintah itu? Di muntung Sayyiduna Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu namanya nyampaikan lawan kita. Nabi Muhammad orang Arab. Makanya bahasanya bahasa Arab. Bahasa yang di awak Nabi itu diwahyukan oleh Allah. Jadi bahasa Arabnya ada sama bahasa Arab yang lainnya. Ini bahasa Arab yang Tuhan mengatur. Makanya wahyu. Bagus usulan bahasa Arab itu. Cupanya Nabi-Nya bahasa orang amuntai. Jakanya Nabi itu. Orang amuntai balik. Pasti pian bahasa Quran itu bahasa amuntai. Bagaimana? Ih, ini pak. Ini ya kan? Ini amuntai. Jakanya Nabi orang Jawa. Bah, jelas sudah Quran itu bahasa Jawa. Iya kah? Piye kabare? Buah. Oh. Bahasa Jawa tuh bang, neng kono neng kene. Bahasa Bugis agama kereba. Tapi Nabi orang Arab, bahasa Arab. Makanya nyaman dilaguakan sembahyang bahasa Arab. Ya kada? Mau nyamannya bahasa Arab, dilaguakan nyaman banget. Makanya kita kada boleh sembahyang bahasa lain. Kalau sembahyang bahasa Arab, sembahyang kita. Jangan kita umpatan kita ada keterangan macam-macam.
sembahyang dia bahasa Indonesia diganti bahasa bahasa Arab diganti bahasa Indonesia. Yang empat takbir ya kan, rukun qauli kan, sembahyang itu kan rukun qauli, di antaranya rukun qauli itu Allah Akbar, jangan dirubah-rubah itu. Allahu Akbar. Jawa kah? Bugis kah? Kutai kah? Banjar kah? Suku Cina kah? Inggris kah? Belanda kah? Ayo sambat aja suku-suku. Tetap Allahu Akbar, jangan diubah-ubah. Allahu Akbar. Datang Bugis, Allah melopo. Datang Jawa, Allah nang gede. Datang Banjar, Allah gana. Kada kawa dirubah itu. Nyaman sudah. Nah, ajan bagus. Mun ajan kan bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaman. Coba mun ajan boleh bahasa macam-macam. Allah ganal, Allah ganal. Ada rame. Datang Jawa. Datang Jawa, Allah gede, Allah gede. Datang Bugis, Allah melopo, Allah melopo. Aduh. Bagus sudah sembahyang tuh, jangan diubah-ubah lagi sudah. Sembahyang cara-caranya bagus. Ini itu gawean Nabi selalu kamar tali sembahyang menurut Nabi. Jangan diubah lagi sudah. Namun kita di sini kan sudah beres sudah masalah agama. Ini nang rancak nang kada di pesantren nang kada nang mengaji di YouTube tuh lah. Mengaji di YouTube asa iya sudah, padahal gurunya hantu banyu. Nah. Biarlah sembahyang tuh ya. Nah. Guru kita sudah memadahkan bagus-bagusnya ya kan di sini. Ini banyak ulama-ulama. Nah, ulama-ulama yang luar biasa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kada seumpat aliran macam-macam. Nya dua aja aliran itu yang bagus seumpati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang kedua aliran listrik. Bagus. Namain pada itu kita bingung mikirkan ini sudah Ahlus Sunnah nih. Guru kita sudah lengkap-lengkap aja sudah. Hebat-hebat banget tadi guru sekumpul. Tokohnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Habib Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo nang ulama-ulama kita nang bari-bari Ahlus Sunnah wal. Kayak guru Bahari Arwah siapa? Guru Ridwan Bahari. Han. Banyak di sini nang ulama-ulama nih. Guru saya ini alhamdulillah. Ayo Ahlus Sunnah wal Jamaah umpat ini tuh. Ini kisahnya mah depian. Padahal kan ada berkisahan aja. Orang di streaming ini kan mendengar sana kemari. Jadi pian ini di streaming tuh namanya apa? Sembahyang ada jualan kayak ini pian. Tuhan sudah umur Pak Dandremnya. Dandrem kan apa? Dandrem. Lain dan kau lain lah. Aku dan kau suka dan kau. Lah, hei. Mbahari. Sudah Tuhan. Ya masih sembahyang kayaknya. Nah. Masih. Minjam kubiah kan, minjam kubiah kan, minjam kubiah lah, minjam kubiah. Nah. Nah, kada sama kaya ni. Nah. Ganal kubiahnya. Kubiah abah kata. Alah. Muka ada belajar. Muka ada belajar sampai bungol. Biar kayak apa? Bungol eh. Jadi alhamdulillah. Biar mau belajar tuh tahu. Oh ini aku kenapa jadi kayak ini kupiah. Itiba lawan Nabi. Ikam kenapa sembahyang gini kayak ini. Nanti guru sekumpul sembahyang. Nah di YouTube tuh kita cuman asik kayak itu. Walaupun di YouTube tapi sih orang wali besar. Dan luar biasa ilmu sih dan mahabbahnya dan arif billah dan wali warak luar biasa, bacaan bagus, suara bagus, guru sekumpul tuh bacaan bagus, suara kan suara baik rupa. Ayo anu awak tinggi semampai orangnya sugih, guru sekumpul tuh lengkap si sugih bini empat makanya cantik bakuran pulang mun kita nih ini ya Allah ada yang bagus rupa muha
suara karena bagus. Ada yang suara bagus, muha adanya. Iya kalau ada yang ganal awak susah. Ada yang bini seikung aja. Kasih ada yang berdua juga bini berkelahian juga ada juga. Artinya tuh kita kekurangan dibandingkan yang guru songpol Tuhan mereka kelebihan Tuhan Nur Muhammad ada di situ nah luar biasa kayak Pak. Hai ini yang jadi luar biasa gitu ini. Nah sembahyang ilmu nyaman Allahu Akbar. Ya kah? Ini kita ini belajar ada belajar di YouTube Allah. Ada belajar ya, Be? Ada juga di YouTube tuh loh. Ada juga. Ada juga, Jar. Nah ini, ilmu ini penting. Karena dipakai itu ilmu Nabi sebenarnya kita ini kan mencontoh aja mengambil membawa ampun Nabi di anda ampun Nabi di awak kita seolah-olah kita nang begawi namun hakikatnya Nabi nang begawi gawian Nabi itu nampak di awak kita kebaikan-kebaikan itu hakikatnya ampun Nabi apa jahib Ali pama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud semua antuk kumpul di wujud Nabi Muhammad. Nah itu jadi sampaikan dulu pada malam ini. Jam 2 sudah. Itu jadi sampaikan. Ini pemanasan malam ini. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita kawa hadir kasa kumpul perasaan. Barakah ganal di sana luar biasa. Barakah ganal luar biasa. Itu guru sekumpul itu madharnya Sayyidina Muhammad. Nang lain iya juga. Cuma nang kita di Kalimantan syukuri lah. Anak cucu itu kalempayan luar biasa barakahnya. Jadi kita ini kada alim, kada apa-apa memaraki orang yang kayak itu dapatnya barak, dapat barakah juga. Jadi siapa yang dekat itu nang dapat, ya kan? Behimat dua nabi, dong guru dalamnya guru sekumpul Rasulullah juga, bapak dua guru, iya sama kan nabi juga. Itu ampun nabi perasaan. Nah itu. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Jadi intisari daripada malam ini ulun kada kau menyimpulkan. Jadi simpulkan masing-masing aja. Karena ulun sorang bingung apa yang simpulkan ini. Cuman yang jelas Nabi tadi sembahyang, kita sembahyang biar je ilmu orang, orang ketinggian ilmu kada bersembahyangan jangan diturut tapi saya biar janggutnya janggut kawat. Janggut emas, umpamanya janggutnya emas, pajeh janggut emas. Heeh. Munnya bekan tuh terbang ciap daripada saktinya berjalan di banyu. Ya kalau pokoknya yang mencabut apa aja nah daun kacaknya jadi duit saking saktinya. Tapi inya menyuruh kada sembahyang. Jangan diumpati Nabi kita tuh segala-galanya sembahyang sih. Guru sekumpul. Bakaramat luar biasa sugih sembahyang sih malahan. Banyak benar sembahyang pada kita. Han kasih tuh kita mengumpati orang yang sukses kita lihat lawan Nabi lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Nabi itu luar biasa mazhar Allah saikungan haneta kalau ada jarum yang patah mohon dikepinggirkan kalau pinati jajak bupati ini ngalih kena kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti manfaatnya kata dia juga apa. Kalau ada kata-kata salah, jangan dibuat di dalam hati. Artinya hati kita ini kada boleh membuat nang salah. Di hati kita ini selalu nang bagus kita buat. Siapa nang paling bagus? Sayyiduna Muhammad. Berkat Nabi, rahmat Nabi, semua ampun Nabi. Nur pun nur na, Nabi. Nah, alhamdulillah. Bipe. Kalau ada sumur di ladang, jangan mandi betelanjang. Kalau pindah di saliki orang kampung, kalau ada sumur di ladang, bagus mandi di rumah aja kalau lah. Bapak juga mandi kepada orang. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Ada umur panjang, insya Allah kita mendapat lagi.
kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudahan kita bisa berdapat lawan Nabi. Amin. Nih, yang penting. Berdapat lawan Nabi yang penting. Karena jembatan menuju kepada Allah, pintunya yang pertama, pintu yang paling hebat, Sayyidina Muhammad. Tidak akan bisa orang bertemu Tuhan kecuali lewat Nabi Muhammad. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, doakan ulun. Mudah-mudahan bisa kawin lagi. Bupati kawin juga. Wah, temuan kawin berataan. Awas kada kawin. Kucing kurus mandi di papan. Kenapa kucing kurus tu mandi di papan? Karena inya kada bisa mandi di semen. Lincar bebera. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan sikil jati. Badan saya kurus bukan tak makan. Kucing kurus kumpul bahari. Karena memikirkan wujudnya Nabi. Bebuhan kurus kumpul nang wali-wali Hadramaut tu pernah wali-wali bahari itu. Inya kurus karing tu kenapa? Karena mengganang Sayyidina Muhammad. Kucing kurus mandi di papan guru eh. Mandi di papan si kayu jati. Badan saya kurus bukan tak makan. Karena mencari selah kayak apa cara caranya kawin lagi. Tapi bisa juga terjadi kayak ini. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan si kayu jati. Badan saya kurus bukan tak makan. Hendak kawin di sariki bini. Ini aja kisah ini sampai jam 1 ya kayak ini pok. Buah kedondong, buah ketapi, buah durian, buah pempakin, buah jambu, buah rambutan, buah tiwadak, buah limau. Itulah nama-nama buah. Buah yang paling ganal adalah buah dada. Karena di dada itu banyak rahasia Allah. Ada air. Air susu ada. Di dada itu ada hati. Ada empedu. Ada jantung. Di sini. Makanya sakitnya itu di sini. Nyamannya itu di sini. Tapi hati yang bagaimana? Dada yang mana? Hati buah hati yang mana? Buah hati, buah dada yang ada hatinya. Yang hatinya itu selalu inya mengingat, mengenang Sayyiduna Muhammad. Maka di andak, uja guru sekumpul, andak gesiden. Nama, nang andak ngaran ikan berataan, andak ngaran Muhammad di hati. Gesiden. Jangan ada lagi yang lain. Karena itu dengan mudah menyampaikan cinta kepada Nabi dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disampaikan pada malam ini. Kalau ada kesalahan, ampun maaf. Thank you very much. You understand? I am understand? Kuch kutahe. Ya banjar tak kucik lubang tahe. Itu yang disampaikan mudah kita selamat dunia akhirat. Di sini kalau bisa selamat gitu ujupan lok jadi lu akan sehat dulu. Ini enak berabah dulu bah dulu kan. Nah, sambil masak. Nah, ya kan. Mudahan kita selamat dunia. Mudahan yang hadir ini semua anak. Mudahan bulik kita tahan bulik pada sini dosa habis diampuni Allah. Nang mana kada berduit sugih berataan. Nang mana ada hajat kabul berataan. Nang mana hendak berumrah berhaji kabul terlaksana. Mudah-mudahan kita sampai ke Mekah. Nang mana bisi burung walet beliuran berataan. Ini burung walet itu liur itu larang walet. Burung walet biar banyak mana kata beliuran. Banyak bisi burung walet. Tapi burung walet kata beliuran. Kata nyaman itu. Ini liur itu nyaman. Nah. Tapi liur nang nyaman tuh liur bini juga. Wallahu a'lam bishawab. Ampun apa yang batin bagaya sambil lah. Ulum kan ibu bagaya nak ini pen anu uyuh awak jadi gembira nak ini makin bagaya ini perlu juga kita ini nang grab uji bahasa Inggris refreshing lah. Gembira tuh nah gembira tuh perlu membicaramah kita pendeknya setegang aja. Baik, makanya anu juga kasihan anu orang ini kan yang datangnya macam-macam.
Apalagi nang kawada hulun tu malam Senayan tu nah kan nang sampai ke jam 11 keramian make sana coba anu make sana aja kada malajari kada mun alim tu alim tak alim urang pada ulung parakannya tu make sana aja urang atuh jurang kisahnya tu aja iya kan kan iya kalau nang datang tu macam-macam ada nang datang ke majlis itu hutang kebanyakan supaya datang ke majlis supaya tenang berkah ya kan baca selawat supaya tenang ada nang di rumah kelahi kada bampian nang bini bekelahi berkarakatnya bekelahi sarik bawa ke majlis supaya tenang. Ada di kantor seharian tulis sana tulis sini itu ini pusang seharian bawa ke majlis mudah-mudahan berkahnya tenang ya kalau emang kita kurang datang di majlis kita bah itunya bulik gila langsung tuh lah jadi ada juga nah. Yang penting ada pemasukan balighu anni walau nah seayat dua ayat kita sampaikan cukup baik pertama lawan Tuhan. Jangan lupa nang ketiga, nang kedua artinya liwat Nabi supaya jangan terlepas pada kesayangan Tuhan. Habis saya sudah. Jadi jalur kepada Tuhan liwat Nabi. Kan panjang kisahnya lagi mentuntung juga lagi nih. Nah itu kita sampaikan. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Itu ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.